warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sudah tahu kalau kualitas SMA Negeri 1 tuh udah terkenal bagus. Terus ya minat aja pengen masuk ke sini. Oh, enggak disuruh sama orang tua gitu. Oh, jadi sendiri ya. Optimis masuk apa enggak? Optimis dong. Oh, good luck ya. Gimana ya? Sekolahnya bagus juga, bapaknya alumni sini juga. Apa Bu kok milih anaknya supaya sekolah di sini? Ya, karena siapa sih yang gak kepingin SMA negeri gitu. Yang lebih luas. Oh, pengen wawasan yang lebih luas. Apa sih pandangan Adit tentang SMA negeri? Ya, pokoknya SMA negeri itu lain daripada yang lain. Apa sih motivasi Ibu masukin anak Ibu ke SMA 1 Majenang? Ya, ada banyak informasi sih katanya SMA 1 Majenang ya SMA yang bagus. Terus SMA favorit, terus ada informasi yang terbaru tidak kalah dengan SMA yang di Cilacap dan SMA yang di Purwokerto yang favorit-favorit di sana. Jadi Ibu optimis dong dengan Ibu masuk sini prestasi anak Ibu lebih baik? Insya Allah. Kalau pesan untuk siswa-siswa selaku kesiswaan di SMA negeri itu ada beberapa hal yang perlu harus ditekankan. Yang pertama itu siswa yang masuk ke SMA negeri adalah siswa yang bebas dari kriminalitas, bebas dari perkelahian, bebas dari narkoba dan minuman keras, serta bebas dari tindakan asusila. Itu yang perlu dicamkan. Dan itu sekolah sudah membudayakan aturan itu. Maka seandainya nanti siswa melanggar 4 hal tersebut, dimohon siswa itu harap mengundurkan diri secara kesadaran. Terima kasih ya Pak. Ya. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2009 akan kami umumkan para pendaftar yang dinyatakan diterima sebagai calon siswa baru SMA Negeri 1. Tanggal 1, 2, dan 3 Juli adalah masa pendaftaran. Tanggal 6 dan 7 adalah analisis dan penyusunan peringkat dan tanggal 8 adalah pengesahan pendidik yang dinyatakan diterima dan pada tanggal 10, 11 besok dan hari Sabtu adalah waktu untuk daftar ulang. Baiklah, kami bacakan pengumuman nomor 422.1/465/2009. Berdasarkan hasil analisa dan penyusunan peringkat tanggal 6 sampai 7 Juli 2009, panitia penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Majenang tahun pelajaran 2009-2010 mengumumkan bahwa
nama dan nomor yang tercantum pada lampiran ini dinyatakan diterima sebagai calon siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Majenang tahun pelajaran 2009-2010. Ketua Panitia penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Majenang tertanda Sutrisno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Pramos lagi ngadain kegiatan kebersihan. Piu lihat Piu. Halo, lagi pada apa nih? Nyapu. Nyapu. Namanya siapa? Faruk. Faruk. Faruk Farohman. Dari SMP 1 Negeri Majenang. Gimana nih kegiatan Pramos hari ini? Tadi telat enggak? Stop. Ini ngapain coba bawa kayak gini? Bawa sampah. Emang enggak malu bawain kayak gini? Besok moga-moga lebih menyenangkan ya. Amin. Udah. Semangat kebersihannya. Lanjutkan. Ada kiri, rot. Ya. Ada turun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, empat, sembilan. Pakai irama. Upacara pengibaran bendera dalam rangka pembukaan bendera resmi. Upacara pengibaran bendera Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Upacara pengibaran bendera. Hap! Ulang! Kurang bareng. Hormat! Hap! Gerik! Tuh, ya. Hormat! Hap! Gerik! Pakai tenaga tuh. Di sini kak dari angkatan 7 yang anaknya lucu-lucu dan gokil-gokil ini ya lagi latihan yel-yel lagu kelas. Demikian acara Pramos. Dan untuk jadwal besok pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 pada jam 7 sampai jam 8 itu ada acara pembukaan. Upacara pengibaran bendera dalam rangka pembukaan masa orientasi siswa SMA Negeri 1 Majenang. Siap! Siap! Siap!
Agustus permukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggara masa orientasi peserta didik baru SMA Negeri 1 Majenang 13 Juli 2009. Latar belakang MOPD atau masa orientasi peserta didik baru diadakan sebagai upaya untuk menjembatani siswa baru mengenai berbagai kekhususan dari jenjang pendidikan barunya, baik yang berupa fisik, lingkungan fisik sosial maupun isi dan cara-cara belajar yang berbeda dengan lingkungan pada jenjang pendidikan sebelumnya. Dimohon kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Majenang untuk membuka acara MOPD Majenang 13 Juli 2009, Ketua Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Beta Ibu Guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Majenang. Yang saya hormati segenap panitia MOPD. Yang saya hormati anak-anakku pembina atau pengurus OSIS dan para siswa kelas 10 baru SMA Negeri 1 Majenang. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan upacara dalam rangka masa orientasi penerimaan siswa baru. Anak-anakku terutama adalah kelas 10 yang baru. Pertama, saya mengucapkan selamat atas Anda diterima di SMA Negeri 1 Majenang ini, yang mana pendaftar ada kurang lebih 600, hanya diterima memenuhi kuota kita 320 siswa. Ya, ini manfaatkanlah peluang yang baik ini, kesempatan yang baik ini. Banyak para calon siswa yang ingin masuk ke sini karena sesuatu hal, mungkin kurang memenuhi syarat, terutama adalah hasil perhitungan nilai. Anda adalah punya kesempatan, peluang untuk belajar di SMA Negeri 1 Majenang. Untuk itu yang pertama, ya, kesempatan yang sangat baik ini gunakan sebaik-baiknya untuk belajar tepat waktu selama 3 tahun, disiplin, tidak ada halangan suatu apa, dan manfaatkan sebaik-baiknya sehingga nanti pada gilirannya untuk tujuan setelah masuk SMA adalah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini supaya disiapkan dari awal yang ini. Sanggup? Ya, sanggup. Iya. Di bismillahirrahmanirrahim, masa orientasi penerimaan siswa baru, peserta didik baru tahun ajaran 2009-2010, saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Barangkali ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lapor, penyematan tanda peserta siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Mm-hmm.
wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alayna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu, curahkanlah kasih dan sayangmu, berikanlah kekuatan lahir dan batin. Selamat pagi adik-adik, masih semangat kan? Sebelumnya dari OSIS mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Majenang yang tercinta ini. Adik-adik, sebelum kita memperkenalkan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Majenang, terlebih dahulu kita perkenalkan pembina OSIS. Kepada beliau kami persilahkan. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Mudah-mudahan kalian semua sudah sarapan pagi dan pada hari ini dalam keadaan seger, sehat walafiat, tidak ada halangan cukup membutuhkan di ada ciri-ciri seperti ini ya, cukup ganteng gitu ya, kemudian suka menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina OSIS yang ketiga, nama Dede Ruslan Mutakian, semua nanti melaksanakan MOS. Jangan sampai punya pikiran macam-macam ya. Dari media pakar kepada angkatan 1 kami persilakan. Nama kakak Rizky Ajal Rizky Dugroho. Sekarang di kelas 11 IPA 1 di OSIS. Kakak menjabat anggota seksi 1. Jabatan di OSIS sebagai bendahara 3. Perkenalkan, nama kakak Siti Fauzia. Insya Allah kakak masuk 11 IPA 3. Jabatan di OSIS seksi 7. Perkenalan, nama kakak Alfian Sukmalamsyah. Angkatan sekarang megang angkatan 2. Untuk kelas apa? Perlu kelas? Nama kakak Khairu Nisa, panggilannya Nisa. Kakak megang angkatan 2. Nama kakak Roiha Tunjana. Kakak ngampu dari angkatan 3. Jabatan OSIS di Sekbid 8. Nama saya Dita Selviana. Angkatan yang kelima. Pagi adek-adek. Nama kakak Angga Eko Nitya Putro. Perkenalkan, nama kakak Adi Sari dari kelas 11 PS1 di OSIS. Kakak menjabat di OSIS masuk sebagai Sekbid 5. Nama kakak Cito. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik. Pagi. Perkenalkan, nama kakak Ivy Octaviani. Insya Allah masuk ke. Jabatan sebagai Wakil Ketua OSIS, insya Allah masuk kelas 12 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak Nadiatul Aziza, dipanggilnya Nadia. Di OSIS menjabat sebagai sekretaris pertama, insya Allah di kelas 12 IPA 3. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canda tawa hilangkan gairah lelah hatiku,
mengisi hidupku. Biarlah aku tawanan cintamu. Serahkan semua. Namanya siapa, Dek? Rika. Rika. Oh, Rika. Gimana pesan dan kesannya waktu MOS pertama? Jangan ngasih banyak-banyak asik. Tugas. Asik. Coba bacain. Coba, Pak. Hari pertama ini sangat menyenangkan, tapi melelahkan. Ya, selamat siang. Semoga bisa menerima materi yang akan disajikan oleh bapak-bapak penyaji nanti. Yuk. Aturan rambut. Ya tadi untuk anak perempuan sudah saya suruh untuk yang panjang di ini yang berapa? 2002 ya, itu harus kita terbang ya. Gimana caranya nanti ya? Belajar dengan buku. Jadi ada yang perlu konsen lebih serius. Yang terbaik motivasi itu adalah dari diri sendiri. Siap tidak? Kamu motivasi diri. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Come on. I am trying to tell you in English the first 30 minutes. You are right. The problem is the first introduction I do in English because, inshallah, we buru-buru banget. Oh, rasanya gimana? Makan-makan dimarahin. Iya. Waktunya kurang.
ruang lingkup kalau kita merembuk masalah di Atta Mandala ya that's right, mana antara father and mother and teachers also collaborate working together. What does it mean? Maksudnya pun apa menikah? Kersane pun harus punya. Enggak. Salah enggak apa-apa, cuman hubungan batin, hubungan sosial antar teman baik yang muslim maupun yang tidak muslim, baik yang sejenis maupun yang lawan jenis dibina mas. Tapi kalau menatapnya keliru adalah pilihan. Misalnya salah satunya adalah yang berkaitan dengan jadi diizinkan di sini. Di surat apa ya? Anda pakai motor, udah pinter. Tapi karena belum punya surat izin mengemudi, ya ditilang. Nah, Anda remaja sudah produksi, tapi belum punya SIM, ya jangan coba-coba memproduksi. Di sana itu muncul apa? Mbak, kalian mungkin punya iya, punya mbak gitu. Baru makan tadi, saya sih suka ini. Sudah pakai peci sebagai matahari yang diberikan kepada kalian semuanya. Untuk angkatan 2, siap, go! Cepat, cepat, jangan lama. Mari, tinggalkan. Siapa yang paling cepat mencapai garis finish, maka dinyatakan menang. Untuk lomba tiup balon, setiap angkatan mewakilkan satu anak, terserah putra atau putri, bebas. Peraturannya, apabila balon melewati garis batas atau track, maka dinyatakan penalti 3 detik. Siapa yang paling cepat mencapai garis finish, maka dinyatakan menang. Siap, grab. Enggak usah yang depan, enggak usah. Cepat. Ya. Gok, gok. Kencang kiri. Gok. Kaki yang lurus ya. Lurus. Keras ya. Gok, gok. Pada tanggal 14 Juli 2009 pada pagi ini sedang diadakan lomba PBB TUB yang seperti yang berada di belakang sedang saya ada ini. Kegiatan olahraga gembira seperti yang bisa kita saksikan. Thank you.
langsung dimulai coba ya. Sudah seperti kamu hebat di gimana nih tentang surat cinta yang mau dikumpulinnya? Nggak tahu sih, nggak tahu isinya juga. Tapi lumayan udah lengkap. Jadi makasih buat adik-adiknya yang udah ngumpulin. Terus untuk gelas pelaku nanti catat adik-adik yang ikut osis, yang benar-benar ikut osis. Nanti untuk pembagian suratnya, untuk surat penyaksiannya itu menyusul pas ya, kita harapkan ternyata yang terpapar untuk tanda-tanda yang terpapar dibuat oleh
Tadi aku jawab yang 20 anak. Yang lebat. Di bawah yang ayo kita tengok ke ruang UKS. Katanya siswa, banyak siswa baru yang sakit karena berangkat ke bagian dan belum makan. Mosnya juga pagi-pagi banget, jadi mereka juga belum sarapan. Jadi paling biasanya cuman sakit-sakit kayak gitu. Aku terbang untuk berhenti.
Ya, kakak-kakak di depan ini ada perwakilan ekskul dari PKS, yaitu patroli keamanan sekolah. Tentunya adik-adik di sini juga pada tahu ya, patroli keamanan di jabatan bendahara kampus dan sekretarisnya. I would like to introduce them. Okay, what's your name? Sati. You can introduce yourself. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, my sister and my brother. And nice to meet you and welcome to my lovely school SMA in Majenang. And here. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari pengembangan dari semua peralatannya sudah lengkap. Namanya Mita. Mita. Namanya Mita sedang mencoba. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Majenang diharap waspada kepada salah seorang siswa karena disinyalir adanya bom bunuh diri. Thank you.
akan memperkenalkan dan memperdalam seri mendaki gunung. Misalnya kemarin, liburan kemarin, kita mendaki Merbabu dan Merapi. Kasih selamat dong. Ya, selanjutnya tes pas butuh operan. Jatuhin lagi. Aku terpaksa menangis, aku terpaksa merintih, jangan aku semakin berdua.
Kelompok 5 ingin menampilkan pantomim drama tanpa bicara, judulnya Tukang Ngintip.
Hormat! Berat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara penutupan masa orientasi siswa SMA Negeri 1 Majinang tahun ajaran 2009-2010 siap dilaksanakan. Laksanakan. Buka berat, berat, desmat! Berat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berubah ya? Mau berubah? Tentunya berubah ke arah yang lebih baik dari hari kemarin. Anak-anakku sekalian, dari sekolah dalam hal ini SMA Negeri Majenang sangat mengharapkan nantinya kalian menjadi peserta didik yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan pada kesempatan sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, maka masa orientasi peserta didik SMA Negeri 1 Majenang tahun pelajaran 2009-2010 secara resmi saya nyatakan ditutup. Kembali ke kelas selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan. Anda peserta siap dilaksanakan. Laksanakan. Semua yang terjadi, aku menunggumu.